Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the. Selamat datang di Ima Vandam Channel. Hari ini aku mau kasih lihat update keadaan kebun sayur aku. Jadi aku baru metik kacang polong ya. Nanti aku kasih lihat ke kalian update-nya. Update-nya sekitar kebun sayur aku sekarang kayak apa. Jadi kacang polong sudah bisa dipetik. Kemudian kentang new potato, kentang kuning sudah entar lagi udah bisa dipanen. Kemudian kentang merahnya juga udah mulai berbuah. Nah, teman-teman, tahun ini adalah pertama kalinya metik sayur dari kebun. Ya, kedua kalinya sih. Tapi itu kan sayur bayam. Tapi kalau yang kacang-kacangan ini kan kacang polong. Ini pertama kalinya. Kalau tahun kemarin bulan Juni itu sudah bisa metik banyak sekali kacang polong dan juga buncis ya. Ini sekarang masih baru metik sedikit. Ini kacang polong yang sudah dibantai sama tikus, jadi masih tumbuh sih. Sementara buncisnya ya baru berbunga. Kalau tahun kemarin tuh udah bisa metik, sekarang baru berbunga. Ini buncis yang bukan buncis rambat. Kalau buncis yang rambat baru mau merambat. Nah, kacang polongnya baru dapat segini aja, teman-teman. Sementara ini buncis rambatnya sebagian udah merambat ya. You like it? Ya, makan kacang polong. Dia suka sayuran dia. Nice. Sayuran favorit dia sih wortel. Tapi apa aja dia makan. Good girl. What? You don't like that one? That's nice. Look, snap it, snap it. Kalau nggak dipatahin kadang dia nggak tahu enak apa nggak kayak gitu. Nice, oh gitu. Kalau udah dipatahin baru dia makan. Nah, teman-teman, kentangnya ini kentang merah asli, keluar merah. Tahun lalu tanam kentang merah, keluarnya kentang kuning. Nih ya, aku liatin tuh merah. Ini udah banyak buahnya di dalam. Tutup lagi. Kemudian ini kentang kuning juga udah berbuah lebat. Aku kasih lihat ya. Kan udah dapat ngambil juga aku tuh. Ini banyak banget di dalamnya dan ini bentar lagi waktunya dipanen. Jadi kapan waktunya panen kentang itu? Ketika dia pohonnya sudah mau mati ya, udah mulai kekuningan gitu barulah dipanen. Dan ini bawang bombay, jadi bawangnya udah mulai gede-gede. Ini masih jauh, ini mungkin ini panennya nanti masih 2 bulan lagi ya. Ya, jadi ini update kebun sayur aku bulan Juli. Jadi ini sayur bayamnya tanam lagi. Ini buncis yang tidak merambat juga tanam lagi di sana dan di sini. Ini yang tanam lebih awal udah berbunga.
Ya, dan ini buncis rambatnya juga sebagian udah mulai merambat. Kemudian sukini ya. Nah, sukininya udah mulai berbuah. Aku kemarin udah ambil 3. Ini kecil-kecil. Tuh, banyak banget buahnya. Nah, kemudian di sini ada kacang polong, ini baru tanam juga. Yang tadi udah aku petik. Ini tomat, tomat cherry gede. Kemudian ini kacang koro. Udah mulai tinggi, bunganya sudah mulai jadi bakal buah sebagian ya. Nah, ini kubisnya kena hama kutu putih. Jadi hama kutu putih itu membuat daun kubisnya kayak gini ya, jelek. Nah, ini Italian kale sudah agak gedean, udah bisa dipetik sih. Kemudian kalau ini yang kale biasa, ini biasanya musim dingin baru dipetik. Ya, segitu dulu videonya untuk update sayuran di kebun sayur aku ya. Yang kemarinnya masih baby banget, udah gedean, nanti sama suami aku pasti dipindahin. Dan yaitu bayam yellow chard juga udah tumbuh, yang itu green chard. Terus apa lagi ya teman-teman? Ya, itu aja sih ya. Oh iya, ini ada seledrinya. Nggak pernah dipakai ya, seledrinya udah tinggi lagi. Padahal kemarin kan baru dipetikin. Terus ini daun kucai, ini enak buat dadar telur juga. Udah lama nggak aku ambil. Dan bunga matahari yang dari Indonesia, dia mulai tumbuh bakal bunga. Mungkin ini nggak tinggi banget ya, aku juga belum pernah tanam yang dari Indonesia. Kemudian yang di sana bunga matahari yang raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter juga udah mulai tinggi. Dan aku kasih kayu kayak gitu untuk ngiket supaya di sini kalau angin tuh anginnya kenceng banget supaya dia nggak roboh aja ya. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih udah nonton. Sekian dulu update dari video aku sekitar kebun sayur aku. Sampai jumpa di video mendatang dan salam dari Inggris. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.